Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe menggelar rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun Konawe ke-60 di Aula Abdul Samad pada 3 Maret 2020. Dalam pemaparannya, Ketua DPRD Konawe, Ardin, pihaknya siap mewujudkan visi Konawe Gemilang. DPRD bersama pemerintah Kabupaten Konawe telah meningkatkan jumlah dan besaran anggaran pendapatan belanja daerah pada tahun anggaran 2020. Konawe Gemilang, hendaknya bukan hanya sekedar berpendidikan dan slogan bermakna belaka, akan tetapi menjadi ajakan dan tekad kita untuk dapat bertindak dan bereaksi nyata agar tanggap pada tantangan perkembangan zaman, menjadi motivasi dalam masyarakat pembangunan yang berkeadilan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Hingga kini Kabupaten Konawe tengah menunjukkan performa terbaiknya dengan melihat pertumbuhan ekonomi pada 2019. Kita sudah menetapkan ada 5 parameter pembangunan Kabupaten Konawe 2019, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua yaitu inflasi, yang ketiga angka kemiskinan, yang keempat adalah angka pengangguran, dan yang kelima adalah inflasi. Dari Konawe, Muhammad Ardiansyah Rahman, Media Kendari, melaporkan.